otomatiknya di mode ini. Itu udah di setting tuh. Nah, dia udah otomatis. Pas lagi di install nih, settingannya udah 0.3 kan? Udah 0.3, kita tinggal itu aja di cutting. Cutting aja, jadi udah cutting. Nah, cuman pada saat kita install plugin di Corel, ya nanti di pluginnya itu ada isian. Ada isian yang harus kita isi 0.3, 0.3. Oh, tetap tuh? Karena itu plugin. Oh, software. Jadi itu harus diisi kan. Kalau untuk cutting doang sih nggak diisi nggak apa. Untuk cutting doang. Untuk foto kontur. Foto kontur kalau nggak diisi dia nggak jalan. Presisi nanti. Nggak presisi atau nggak jalan ini. Itu akhir. Oh itu aja. Nanti di korelnya ini kalau udah di install pluginnya, kan kita udah install korelnya selesai. Plugin itu gimana mas? Plugin agak saya taruh di sini nih. Original itu. Nah, Original Tech plugin. Ah, itu plugin yang pilih yang mana terserah sih yang versi 62. Itu yang smart gitu. Iya. Yang lain itu apa fungsi mas? Ini ada versi 617, 619. Oh, versinya dua. Ah, ada 622, 622 ini yang paling baru. Berarti pakai yang 62. 62 aja nggak apa-apa. 17 atau 19 sama aja. Bisa sama aja ya. Bisa pakai. Nanti baru. Nah dari video yang itu yang dikasih, kemarin kan ada 4 ya? Ada 4 ya? Ada 4 link kan? Ada 4 link. Di YouTube juga banyak sih itu yang ada link itu. Nah antara kartu auto-control. Iya. Nah ini konfigurasi cutting. Udah saya lihat sih memang. Instalasi ya, ya kan, jadi bang, kita mau apa dulu berubah dari teknologinya nanti, ya. Soal kontur yang di sini nih yang ada 0.3 di plugin. Iya plugin. Udah. Seharusnya sih. Gimana itu? Nanti kalau seandainya video call aja ya. Ah, video call aja. Nah ini mas, jarak amannya, ini kan stiker itu 50 cm pasti. Okay. Jarak aman untuk nekat ini berapa dari sini ke sini, ini dari sana itu berapa mili? Oke. Pokoknya pastiin kalau saya punya bahan cuma segini, ya kan? Nah pastiin pinggir-pinggirnya ini harus dekat sama roda, gitu. Biar dia pegang. Mas Amir mau cutting di posisi ini kan dia cutting di bantalan sebenarnya nggak lari-lari, ya kan? Nah, Mas Amir mau cutting di posisi segini pun bisa. Tapi dari situ harus matanya. Matanya itu pasti ada di tengah-tengah bantalan. Oh, tengah-tengah bantalan. Pasti matanya ada di tengah-tengah bantalan. Tapi ini kan si bahan masih ada di atas bantalan kan? Lebih apa dan lebih dari tengah-tengah. Iya. Gitu. Itu masih bisa, cuman resikonya kalau begini, kalau misalnya kita cutting, ya. Nah, ini kalau misalnya ini bisa melekuk, gitu kan? Oh iya. Ini masih bisa. Oh, pojok banget ya. Bahkan sampai pojokan lagi juga masih bisa. Berarti jaraknya itu berapa mili ya dari area cutting itu dari kertas? Sebenarnya apa? Ya kalau misalnya di sini 3 mili, sini 3 mili. Kalau bisa benar-benar lepasinnya ya masih bisa juga dipotong. Jadi nggak ada batasan. Bahkan kalau misalnya bisa lepasin misalnya posisinya mata pisau di ini kan di tengah-tengah nih kira-kira. Nah dari sini ya mata pisau di sini. Terus saya ngaping misalnya sampai sini, gitu kan? Nah, itu bisa juga, tetap bisa. Bisa ya. Jadi jaraknya misalnya di 49,8 gitu kan. Itu bisa juga. Kayak yang aman sih disisain 5 mili, 5 mili kali ya. Lebih bagus gitu. Aman itu ya. Amannya dari posisi dia dipegang sama posisi dipegang. Karena pada saat dia dipegang, jadi dia nggak lari. Biar nggak gelombang. Dia nggak lari. Tapi kalau pas di sini, ini kalau sana ini terus dia begini, gitu kan? Ketarik begini, kelipet, udah kelipet. Sama di sini juga gitu. Kalau dia
Nah, berarti dia namanya setelah ini dong? Ya. Atau setelahnya dia batal? Nah, ini kan bisa kita geser sebenarnya. Kalau kita mau geser ini sini, ya kan? Sini. Nah, bisa kita geser segini gitu. Cuman bagusnya sih untuk kalau jeda ini ngating nih satu desain. Jeda ke bawahnya berapa senti dia? Apa bisa langsung? Bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung. Yang kita punya desain 5. Ya udah. Dipepetin pun enggak apa-apa sebenarnya. Atau beda susahnya nanti pada saat setelah dikelet misalnya. Dikelet itu ya. Alat tes terus ini kan pak paling luar nih, terus E-nya kita bikin lagi di sini gitu, udah mepet gitu, nanti kan dikelet, terus kita potong kan, kita potong untuk desain, untuk kompresnya satu-satu gitu. Nah itu yang susah motongnya, ya setengah senti. Itu satu lah ya. Setengah senti masih, nanti bisa dipotong lagi ya. Sampel kan dibikin gitu, kan nggak mungkin banyak-banyak kan. Kelihatan tuh yang mau melihatin apa, terus ada settingan 0.3 buat offsetnya. Nah, terus kita posisiin dia di pertama kali dikati, misalnya di pojok sini, gitu kan. Nah, kita dia kan kita akan start, misalnya dia akan start dari sini set, jadi potong hal tes gini yaudah, S-nya di sini jadi gak lari lari itu ya. Nah, kali tadi kan kalau yang pilot frame kan dia baca dokumen dulu, dokumen dulu segala iya. Panjang yang posisi dia di sini sesuai dengan kertasnya. Kalau posisi dia di sini ya dia akan langsung di sini. Kalau print pasti ada margin kan? Iya margin itu dia makanya kalau itu kalau seleksi pun enggak ya? Kalau margin enggak. Kalau margin ya seleksi langsung gitu. Walaupun nggak di atas kertas gitu. Kalau nggak di atas kertas. Itu ujian kalau itu. Nikmat digili. Dapat banget. Dapat. Ini kalau kita cutting. Ini nih yang nomor 3. Yang ini nih. Ini ada 2 nih, output outline sama output. Kalau output itu cuma buat cutting. Kalau output outline buat contour cut. Oh, yang buat stiker itu. Ah, buat stiker. Jadi kalau yang ini udah kita print nih berapa banyak gitu ya. Soalnya ini ada 3 print. Sebelum kita print kita bikin register mark dulu ini cara bikinnya atau mark. Ya, satu dari aja, nomor dua. Nah, ini yang kita print. Ini nggak keringetan offset kan? Enggak. Nomor 2 setting. Ini kan cuma offset juga kan? Iya. Jadi stiker-stiker kita print. Terus kalau sampai nanti cutting apa? Kita habis kita print. Ini kan bawahnya udah langsung nama ada itu nama merah kan. Jadi kita katanya pakai ini. Kalau contour cut, jadi nanti dia scan nih. Di sini scan, terus mari scan, baru dia katil. Nah ini profit conversion ini 0.3. Oh ini yang di ini. Ini sekali doang. Sekali doang udah itu ya? Nanti kalau yang buat cutting, nanti itu udah otomatis basic tuh. Kalau output doang juga tadi sama. Settingannya nggak ada tuh 0.3 tadi ya? Udah otomatis. Kalau udah salah satu basic, udah langsung. Oh gitu, sama ya. Kalau bedanya kalau output doang, itu cutting doang, dia nggak ada baca editor mark tuh. Nggak ada situ-situ kan. Iya. Nah, kalau yang contour cut, dia ada situ-situ ini. Ya.
sekarang kita coba ini buang-buang lagi tempat ya, naik sabit. Kita cobain cutting satu. Ini. Nah, kalau kita cutting kita mirror. Harus mirror ya? Nah, karena ini satu warna, ini nggak usah kita warnain. Nggak usah kita warnain. Nah, tapi jadi ada yang tes tuh mas, di atas ya. Iya. Nah, bismillah. Bosnya udah, speednya udah, sudah tinggal fix start. Nah, tadi yang saya bilang, foto nggak sih? Kita pause. Oh. Kan, kita pause. Pause, kita keluarin. Kita lihat. Lanjut itu. Berarti kalau mati lampu enggak bisa. Oh iya. Kirain mati lampu dia pintar nah, juga otaknya. Jeleknya tuh kalau pas di sini nih, ini kan enggak ada pegangan nih. Udah. Jadi bisa ngelekuk-lekuk. Ini apa tuh? Pas potong ketarik-tarik nih. Tapi kalau di sini ada pegangan agak kuat tuh. Ini bagusnya ini tambahin satu lagi. Berapa mas? Bocah? 150. Ada kok di online juga ada. Orang sekarang kan untuk foto kan ini aja. Ya kalau ada ini kita bisa masih bisa dipakai. Iya nih, kayak gini-gini kan harus pakai mal-malan lagi ya. Ini udah masih bisa dipakai. Ini tinggal kita kelihat aja. Ikut itu semua ya mas ya? Pernah nggak yang ke kabin ikut sama ini? Nggak pernah? Hah? Ini tarik ini? Nah itu? Harus dicek tadi di ini kan sih. Berarti porsinya itu ya? Ah. Di desainnya juga sih ini. Kayaknya sebelah sini nggak potong. Mungkin karena tadi font doang dari ini apa adop? Oh ini yang tes? Yang tes. Oh bukan yang Corel ini kan? Emang pada pakai Corel sih ya? Ya buat teman, ya sebelah sininya tuh. Dua kali berarti nih. Ini yang Corel nih. Yang Corel.
dalam-dalamnya dicocok kali. Itu pakai yang kecil ya? Pinset atau apa? Pinset. Ada toolsnya juga. Iya. Kalau mau order. Tersedia jelas lah. Iya kan? Lihat kan kemarin? Ada. Resetnya? Speed 500 masih bisa ya? Masih bisa, cakep kan laser. Apa karena mata pisaunya masih baru? Bisa, bisa juga ya. Bisa. Makin lama kan iya. Jangan terlalu cepet. Jadi goyang. Dipilihin yang dulu berarti ya. Ini enggak usah ditarang atas bawah. Itu posisi awal head. Ini emang visualnya nih geradak begini, Mas. Enggak apa-apa nih. Apa-apa. Pasti lurus nih. Pasti lurus. Nah, begini start parallel draw. Start. Nah. Mesin sudah nyala. Lo dilatih ntar kalau undangan lagi di sini. Di sini. Rekan di sini. Di mana? Ini. Ini tinggal di cutting. Di. Ini di cut nih. Di tempat yang ini. Terus keliatin deh biar berata ke setrika sampai berapa? 80. Pegang ini gak panas, Mas? Ya belum. Pantes aja buat bener. Gak ada pegangan di sini emang. Semakin dia panas, dinginnya keras dia, Mas. Enggak juga? Enggak. Dari bawah, Bang. Mas, bawahnya. Iya, coba. Angkat. Harus ngelas dudukan dia, Mas. Kalau suhunya emang minimal 150. 150 ya. Sampai 10. Harus bikin marka lagi nih buat setting lurus kendalinya. Enak kalau pay tinggal lihat begini. Tinggal serap. Rapet, Mas, ini kelihatan ini menyerang. Ini PU berarti hot pun nggak apa-apa dia. Cuman panas. Panas pakai kain lagi ya. Ini matiin aja nih. Thank you.
dimatangin lagi. Oh, mau dipres lagi? Gak apa-apa, makanya masih panas. Lama-lama dengan itu saya. Kalau PVC dinginin dulu? Oh, dinginin dulu. Kalau ngantar, dia masih nempel plastik. Ini rata nih. Aja. Mau kasih bagus. Rata nih.